Masuk di sini ya, Pak. Iya. Ini juga sembelih? Iya. Wah, 5 ekor. 5 ekor. Sudah seperti tradisi lah, lebaran itu rata-rata entoknya menyembelih entok sama ayam, biasanya seperti itu. Ayam juga ayam kampung kalau-kalau gitu. Iya, ayam kampung biasanya seperti itu kebanyakan. Momen spesial lebaran. Momen spesial lebaran. Dagingnya juga agak sedikit istimewa lah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tomsley dan hari ini saya masih berada di Bagongan ya. Ini rencana saya mau ambil beberapa ekor entok untuk dikonsumsi, dieksekusi dagingnya nih. Sama Mas Kirana. Kirana mau ambil 2 ekor basong. Setelah disembelih kita masukkan sampai kemudian tidak pergi kemana-mana. Oke, itu 2. Masuk di sini, Pak. Iya. Ini juga sembelih? Iya. Wah, 5 ekor. Sudah. Kita kasih air panas. Ini sehari pagi ini aja ya, udah 5 ya Mas ya. 5. Tadi pagi udah. Tadi pagi sudah. Iya. Tadi pagi berapa Mas? Tadi 4 ekor. 4 ekor ini tambah 5 ekor lagi. Berarti sehari ya rata-rata bisa sampai 30-an ya. Jadi ya memang karena ada yang diambil hidup, ada yang disembelih seperti itu. Kalau persentasenya banyak yang diminta sudah disembelih atau hidup Mas? Yang hidup. Malah yang hidup ya, beli hidup yang ya. Hidup, ya. Ini di sini bisa dalam bentuk karkas gitu ya, daging. Ya. Dan mau lihat prosesnya juga, kayak saya lihat entoknya yang mana, terus kemudian nanti di apa namanya disembelihkan atau di sini entoknya. Mungkin biar meresap. Mas Kirana sambil tanya-tanya ya. Oh iya. Benar. Ini mulai ada peningkatan di Hamin 7 Mas. Hamin 7 lebaran ya. Lebaran ya. Itu memang anu sudah menjadi tren setiap tahun kayak gitu ya. Iya. Terus kalau pembelinya itu ganti nggak Mas? Atau memang pelanggan biasanya? Kalau pembeli alhamdulillah itu ada yang sudah pelangganan untuk tahunan bahkan sewaktu-waktu gitu. Terus ada yang tambahan apa baru konsumen lah ya. Baru lah seperti itu. Seperti saya Mas. Terima kasih Mas Hendri. Okay. Sudah seperti tradisi lah lebaran itu rata-rata menyembelih entok sama ayam biasanya seperti itu. Ayam juga ayam kampung kalau-kalau gitu. Iya, ayam kampung biasanya seperti itu kebanyakan. Namanya menu olahannya bisa tidak hanya satu jenis saja, bisa yang selama ini dikenal rica-rica gitu loh ya. Tapi entok itu sebenarnya bisa diolah jadi makanan olahan lainnya, digoreng itu enak ya Mas.
Ini mau diopor, digoreng. Diopor, bukan nah, enak begitu paham menu olahan entok, tapi taunya digoreng tidak enak. Coba opor entok atau entok goreng. Emang beda ya mas ya? Beda. Beda. Kalau taunya selama ini opornya opor ayam, coba opor entok enggak. Nah untuk anu mas, harganya tetap naik ya kalau. Iya. Menjelang untuk harga itu bahkan tiap hari hampir naik sampai amin atau H+ lebaran. Oh, dan rata-rata kenaikannya setiap hari berapa, Mas? Puluhan ribu hitungannya, tidak ribuan kayak bawang itu kan sehari naiknya 1.000, 2.000 itu lah. Kalau entok iya, kemarin aja saya kali ini momennya peternak jika ikut merasakan momennya peternak. Jadi merasakan ini ya. Jadi, hasil yang lebih. Ya di momen-momentum ini memang hidangan-hidangan istimewa ya, kalau kayak apa namanya entok ini biasanya yang harian apa-apa, cuma belum familiar seperti kayak ayam. Depannya ya harapannya ya, kalau peternak bisa seperti ayam lah ini hidangan, tapi memang istimewa kalau entok. Menurut saya dagingnya barang ya gitu lah, sudah dibicarakan barang ya. Karena ya selama ini yang dikenal ya orang cerita ya cerita entok, orang cerita apa? Untuk berarti kisaran harganya berapa mas? Kalau kenaikan 10.000 itu untuk yang paling mahal sampai berapa mas? Untuk basong itu? Yang paling mahal itu di harga 300.000. 300. Iya. Nah, itu. Nanti masih tambah ongkos. Bersihin. Oh, ada ongkos bersihin. Ya. Karena kalau nggak biasa, nyacahnya juga nggak bisa. Ya, ukurannya. Anak Mas Giran ini juga biasa ngolah. Jadi tahu cara nilai ngetoi. Wah, mantap. Halo, terserahlah kamu. Oke, okay. Nah, iyalah Pak Dokter. Coba besok jam. Besok pagi. Oh iya, terus lanjut janganlah selone jam 2. Nah, nanti besok pagi tuh. Heeh, berarti sejak esok pagi tapi langsung rono wae ya. Iya. Mulai masalah aku yang aku ngomongan dhewe. Iya. Pak dokter ra bingung. Sampun. Siap, Mbak. Suwun ya. Sudah datang lagi. Biasanya sampai hari H ya, Mas ya. Apa iya. Sampai H+ biasanya masih ada yang H+ masih. Dan fluktuasi harga turun belum turun itu belum masih kalau H+ ya, untuk H+ 1, 2 sampai 3 itu belum. Oke, jadi memang ini waktu momentumnya bagi para peternak entok ya, itu momen lebaran Agustusan biasanya mas ya. Iya ya, hari-hari besar hari-hari besar itu biasanya ya, memang masih dikenal sebagai menu olahan apa ya istimewa itu kalau entok, padahal ya jane nggak tahu nih kalau kandungan anu nih, besok kita coba kulik ya, omega 3 nih bro, momen dibandingin karo ayam. Oh, menarik kayaknya nih. Oh iya, betul itu mas. Nah, jelas nah entok ki dari cita rasanya berbeda. Punya cita rasa tersendiri. Nah, dibandingkan apa namanya dengan entok apa dengan yang lain lah. Rasanya tuh bisa dirasakan beda. Jadi biasanya persiapannya mulai kapan mas? Ini kalau beberapa entok dari kandang sendiri, selainnya dari mitra kali ya mas ya? Saya. Nah, iya. Kalau permintaan kan banyak banget nih. Dan seperti yang saya ulas kemarin, banyak kan ya dari peternak yang sudah. Beberapa yang ambil indukan dari sini, jadi udah aman ditaruh di karantina, maksudnya di karantina di kandang sendiri itu nggak takut gitu, karena ya aman kondisinya. Jadi dipastikan tahu entok-entoknya. Berarti yo jumbo, yo rambon, yo superan ya mas ya? Iya. Wis kalau umpamanya di masa kayak gini ya wis masuk
masuk pedaging semua, pedaging, tapi harganya kan beda-beda. Ah, harganya tergantung barangnya. Emang ada bedanya mas, kalau Rambon sama beda, ya jumbo. Besar kecilnya lah. Oh, dari size-nya pasti, kan? Size. Tapi kalau usia, dari jenis enggak? Enggak mas, kalau dari jenis enggak. Tetap masuk di dagingnya? Iya, dagingnya, jadi size-nya. Oh. Otomatis yang lebih besar ya harganya pasti di atasnya yang lebih kecil. Anu mas? Dengan usianya juga sih mas. Kalau anu mas, kiloan sebetulnya bisa nggak sih dihitung kiloan gitu mas? Sebenarnya bisa sih, kalau di rata-rata bisa masuk per kilo itu kisaran 80 ribuan. 80-an ya? Iya. Per kilonya? Iya. Rata-rata satu entok itu satu kilo tembus ya? Tembus, kalau untuk kita dipotong biasanya tembus satu kilo. Dari hamin 7 sekarang sudah hamin terus. Populasi ratusan berarti sudah yang sudah keluar dan 24 jam mas? 24 jam. 24 jam. Jadi bisa kering aja langsung untuk Mas Kirana kalau mau ada yang paling ya yang sekitaran sini aja mas, Purworejo aja. Yang di lokal pun mas, ya, yang bisa datang langsung atau ngirim juga kalau deket. Kalau dekat kirim, nggak masalah. Nah, kirim kita antar. Tapi ini hanya khusus yang di Purworejo ya. Yang luar kota ya harus di frozen, nggak bisa. Ini harus di melayani untuk lokal dulu. Iya. Nanti kedepannya mungkin mas bisa di progres nanti bareng-bareng sama peternak lain nanti saya juga. Mudah-mudahan. Coba nanti kita hilirisasi produknya. Kalau sudah ketemu harga kiloannya itu lumayan mas, iya. Nanti kita bisa nganulah. Bisa. Jadi ya, mudah-mudahan bisa berkembang lah. Ah, bisa berkembang. Untuk entok sendiri seperti itu lebih berkembang. Dan sekarang sudah banyak perkembangan ya. Sudah banyak yang meminati, lebih banyak lagi. Di setiap tahunnya, alhamdulillah terus bertambah. Bertambah untuk peminatnya. Yang saya rasakan seperti itu mas. Ya, mantap. Langsung 5 ekor ya, satu ember tuh lihat, gila. Waktu tadi sudah 4. Tuh satu ember penuh bosku. Wah, ora biasa ya. 5 siji we rampung-rampung nek aku kon ngrumat. Artinya bersih ini entar, Mas. Bersih banget ya. Bersih tenang, bersih. Oke. Dibilas berkali-kali, Mer. Harus dibilas. Dibilas. Jadi terjamin di sini kebersihannya. Nanti di rumah tinggal masak dibersihin lagi, boleh. Mau dibersihin lagi juga boleh, tapi ini sudah maksimal di sini bersih. Apa ya, enak di yang itu? Iya, malam. Malam. Itu lebih enak itu. Nggak kayak apa yang jenengnya biore porpek ditarik cepat lagi itu kan langsung untuk bersihin bulu-bulu halus itu. Oke, jadi begitu ya pertemuan kita hari ini di tempat Mas Kirana di Pakungan Purwodadi. Kita sambung ke vlog berikutnya. Jadi begitu ya, permintaannya luar biasa di momen Lebaran ini. Memang momentum yang selalu ditunggu oleh para peternak entok khususnya karena harganya yang fluktuatif luar biasa, karena ini memang ya mungkin produk lain, komoditas lain sudah naik, tapi di entok juga luar biasa ini kenaikannya, hampir berapa persen itu setiap hari bisa naik berapa, puluhan ribu, bukan hanya ribuan.
Untuk basong bisa sampai 300.000 bahkan. Harga termahal, dan yang harga 60-70 sekarang sudah sampai di harga 100.000. Tentu saja ini menjadi berkat tersendiri, dan olahan entok menjadi olahan yang istimewa dan semakin familiar di masyarakat, di kalangan para pecinta kuliner khususnya untuk daging entok. Semoga terus berkembang. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Selawase, salim dari Tomswe. Mantap.